Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara mengeluarkan surat rekomendasi teknis terhadap sejumlah bangunan di Ruko Niaga Pluit, Jakarta Utara. Surat tersebut menyatakan ada pelanggaran bangunan sehingga akan dibongkar. Tolonglah perhatikan nasib rakyat kecil ini, ya. Kita sudah minta perpanjangan waktu pembongkaran, kita sudah masukkan ke pemerintah. Tolong diperhatikanlah. Kita nggak tahu, semua tergantung pemerintah. Ya melanggar sih melanggar, tapi kan seluruh Jakarta apa nggak ada yang melanggar? Coba kita tanya dulu. Kalau mau bongkar, semua bongkar. Jangan cuma satu tempat aja. Ini namanya diskriminasi. Berarti besok langsung ada pembongkaran dari Pemprov atau gimana, Pak? Besok ya, Pak ya? Siap.